Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebelumnya saya minta maaf suaranya habis. Udah mulai muncul lagi. Kemarin repot sekali. Seurteung ngacapruk. Jadi we habis suaranya. Kita masih melanjutkan tema yang kemarin ya. Tinggal sedikit lagi. Nanti mungkin Ba'da Isa langsung tanya jawab saja ya, untuk menghemat apa suara. Bisi habis, nanti gak bisa ngacapruk lagi saya. Kita masih dalam bab apa? Bab taubat kepada Allah. Bahwa di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, adalah taubat. Mekanisme taubat. Karena Allah yang menciptakan kita dan Allah tahu bahwa kita akan berbuat dosa. Makanya malaikat ketika Allah mau menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan makhluk di bumi itu yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu bahwa manusia akan seperti itu? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena Allah mengabarkan kepada mereka bahwa itulah sifat manusia. Pasti berbuat dosa, bahkan sampai menumpahkan apa? Darah di antara mereka. Makanya malaikat bertanya. Bukan interupsi ya, bukan ketidaksetujuan malaikat, tidak. Tapi malaikat ingin tahu apa hikmahnya gitu. Kok Allah sampai mau menciptakan manusia di muka bumi padahal sifatnya seperti itu. Sampai Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kata Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu khata. Lihat, bukan khati. Nabi mengatakan khata. Ini dalam bahasa Arab namanya sigoh mubalagoh. Sigoh mubalagoh itu menunjukkan berulangnya seperti itu. Jadi manusia itu pasti melakukan dosa dan berulang. Penuh banyak dosanya itu. Tapi kemudian Nabi mengatakan apa? Wa khairul khotoin at-tawabun, kata Nabi. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak mengatakan taib, tetapi apa? Tawab. Tawab itu apa? Banyak bertaubat kepada Allah. Banyak bertaubat kepada Allah. Oleh sebab itu jangan kita berputus asa ikhwan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi jangan juga kita menganggap sepele dosa-dosa itu. Ah, nanti juga diampuni. Kan gitu ya. Suka ada yang gitu, ah nanti juga diampuni. Allah kan Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pengampun. Jadi kalau aku berbuat dosa pasti diampuni. Nah, kalau orang sudah seperti itu, maka dia terjerumus dalam satu akidah irja, apa? Murji'ah. Itu salah satu ciri murji'ah itu. Menganggap sepele dosa. Karena bagi murji'ah, dosa itu tidak memudorotkan iman sedikit pun. Tidak ada kaitan antara iman dalam hati dengan perbuatan, itu murji'ah. Itu ciri-ciri murji'ah. Makanya jangan menganggap sepele dosa. Karena dosa itu
dosa kecil itu kalau dianggap sepele dia berubah menjadi dosa besar. Itu menjadi dosa besar. Misalnya melihat perempuan yang cantik lewat, ku urang teh dipelongkeun gitu. Subhanallah, cenah kita kan ya. Ma khalaqta hadza batila kan gitu. Aya nu kitu. Itu dosa kecil ikhwan. Memandang wajah wanita cantik kemudian kita terus pandang itu dosa kecil. Tapi ketika kita menganggap itu sepele jadi besar itu. Ketika kita mengulangnya terus menjadi besar. Ketika dilakukan oleh seorang ahli ilmu yang menjadi apa? Panutan umat sehingga dicontoh oleh umatnya maka menjadi besar itu dosa. Makanya ahli ilmu mah harus lebih hati-hati. Gitu, jangan sampai dia melakukan dosa kemudian umatnya melihat ah geuning si ustaz ge siga kitu. Berarti orang sip lah kan gitunya punya pembenaran. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau kencing sambil berdiri masih terbayang. Ini lari sambil kencing kumaha sob. Nah, oleh sebab itu ikhwan jangan berputus asa dari dosa karena memang itu satu hal yang niscaya bagi kita. Tetapi Allah pun pasti mengampuni selama kita tidak menganggap apa remeh dosa-dosa tersebut. Para ulama mengatakan apa? Al-insan mahallul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau ada teman antum melakukan kesalahan, melakukan dosa, antum harus maklumi. Kenapa? Karena kita pun sama seperti itu. Kalau ada teman antum berbuat dosa, jangan dicela, tapi dinasehati. Lamun ustad berdosa kumaha? Cing. Wah, ustad mah teu meunang dosa atuh. Ari dokter meunang gering teu. Cing, dokter teh kudu sehat weh nya. Dokter gigi teu meunang nyeri huntu kitu. Ya mah dokter palsu sigana kun mah nya dokter gering, nya da jalmi dokter oge. Wah, ustad teh berbuat dosa, dia juga manusia. Makanya sering saya katakan tidak ada yang maksum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum jangan menuntut kesempurnaan selama dia manusia. Manusia itu bukan malaikat, bukan juga iblis. Malaikat yang selalu benar, iblis yang selalu apa? Salah. Manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kan gitu. Allah ilhamkan kepadanya fujur. Apa fujur itu? Dosa. Wa taqwaha dan juga ketakwaan. Makanya ketika manusia bisa melakukan kebaikan itu lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Malaikat tidak berbuat dosa karena Allah menciptakannya seperti itu. Wajar kalau malaikat tidak berbuat dosa. Tapi manusia ketika dia taat kepada Allah hebat. Kenapa? Karena dalam dirinya ada dua unsur. Unsur taat dan unsur maksiat. Makanya dari sisi itu manusia lebih baik daripada malaikat. Walaupun dari zat penciptaan malaikat lebih utama karena diciptakan dari cahaya. Manusia diciptakan dari apa? Tanah. Gitu. Makanya kata para ulama dari sisi penciptaan malaikat lebih utama dari manusia. Tapi dari sisi ini ketika dia taat kepada Allah dia menjadi lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat memang diciptakan untuk tidak bermaksiat. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kan itu sifat malaikat itu. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau antum melihat ustaz melakukan kesalahan, ya ustaz teh ieu mah ustaz gadungan, ya belum tentu. Ya, belum tentu. Mungkin ketika itu dia sedang futur ya. Nabi mengatakan likulli amalin syirrah wa likulli syirratin
Fatroh kan gitu, setiap amal itu ada masa semangat, ada masa futurnya, kata Nabi. Gitu. Jadi jangan sampai oh sudah tinggalkan ustadz itu, tidak konsisten. Nah gitu kan ya. Ketika kajian ustadz itu nyuruh antum untuk senyum ramah, pas antum ketemu di jalan si ustadznya baeut. Ah, tidak konsisten ustadz. Kan gitunya. Belum tentu ikhwan buat si ustadznya keur loba masalah di imahna ya. Can meuli beas kan gitu. Budak gering. Kudu mayar bayaran sakola teu boga duit. Pusing, encan WA asuk wae. Jerona teh naon? Mengeluh deui ka ustad teh. Ustad, suami abdi selingkuh. Suami abdi kawin deui. Kan riweuh jadi ustad teh. Gitu nya. Da jelema teh lamun keur susah inget ka ustad. Mun keur senang poho. Can aya nu ngawea ka saya, ustad saya keur seueur artos bade meser naon eueuh gitu. Tapi nu loba masalah dat ngawea wae teu boga unggal aya masalah, disangkana teh ustad teu boga masalah gitu nya. Hebatnya ustad mah nya derita ustad eta teh gitu. Jadi kalau antum lihat ustad keur muram teu konsisten ieu, kamari nyuruh senyum ayeuna baeud wae, kuduna ditanya ari ustad kunaon gitu baeud wae kan gitu. Bilih peryogi artos tah aya 1 juta kan gitu kuduna mah. Nah jadi ikhwan, antum jangan suka nunjuk-nunjuk orang terus ya. Kita suka lupa ketika kita menunjuk orang dengan 1 jari itu, 3 jari itu kembali kepada diri kita sebetulnya. Betul tidak? Iya. Syaitan mah tukang maksiat cenah kitu tah. Ieu poho 3 ka urang balik deui. Sada abdi mah nunjukna kieu eueuh nunjuk kieu. Manya nunjuk juga kieu moal aya gitu. Aya nunjuk pasti ku curuk gitu nya. Atawa kieu tah ku jempol. Si eta tah tukang maksiat kan teu pantes. Ieu mah kudu nu sopan gitu. Nah, makanya ikhwan, daripada kita sibuk melihat mencari-cari aib orang ya, lebih baik kita introspeksi dengan aib diri kita sendiri. Dah pasti banyak ikhwan. Coba sok hari ini saja kita introspeksi ya, hari ini dah pasti ada dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, sudah diistighfari belum? Yang belumnya istighfar sekarang. Gitu bisi kita tidur, besok bangun terus dikubur, dosa hari ini belum kita istighfari. Makanya Nabi sehari itu sampai berapa kali? 100. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Padahal Nabi gak punya dosa ikhwan. Allah mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. 100 sholat tahajudnya sampai pecah-pecah kakinya. Antum pecah-pecah kaki? Pecah. Rombehen. Nabi emang pecahnya karena sholat. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah harus sampai seperti ini engkau beribadah? Nabi mengatakan, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayang Allah sama kita. Ya, sampai setiap rasa sedih yang kita rasakan sebagai penggugur dosa. Ketika kita jalan kemudian ada duri yang menusuk kaki, itu menggugurkan dosa. Bahkan setiap sakit kepala kita itu, antum suka merasakan kok kepala teh sakit saja gitu, itu menggugurkan dosa. Bahkan sebagian ulama pernah mengatakan di antara ciri ahli surga itu dia sering sakit kepala. Saya lupa Ibnu Rajab kalau tidak salah yang mengatakan seperti itu. Ketika mensyarah sebuah hadis, ada orang datang kepada Nabi badannya kekar. Kemudian oleh Nabi ditanya, apakah engkau suka mengalami suda? Suda itu sakit kepala. Dia mengatakan, apa itu suda? Apa itu sakit kepala? Kata dia, aku gak pernah merasakannya. Nabi mengatakan, kalau engkau ingin tahu kepada orang lain, kalau engkau ingin tahu seorang ahli neraka, lihatlah orang ini, kata Nabi.
Sampai dari hadis itu Al-Imam Ibnu Rajab kalau tidak salah mengatakan di antara ciri ahlus surga itu dia sering sakit kepala. Kayaknya seperti itu. Itu kenapa? Karena dia menggugurkan apa? Dosa. Menggugurkan dosa. Ketika kita wudu, setiap tetesan air itu membawa dosa-dosa itu sampai tetes yang terakhir, kata Nabi. Setiap sholat, dari sholat ke sholat menggugurkan dosa. Ramadan ke Ramadan menggugurkan dosa. 9 Zulhijjah menggugurkan dosa. 10 Muharram menggugurkan dosa. Apa coba? Kurang apa Allah kepada kita? Sampai sakitnya sakaratul maut di akhir hayat kita, itu sarana menggugurkan dosa. Kata para ulama, kalau ada manusia yang masuk ke dalam surga harus dicuci dulu di neraka, berarti dosanya sudah keterlaluan gitu. Coba, ini terlalu banyak cara Allah menghapus dosa kita tapi masih masuk ke dalam neraka. Kata para ulama, sudah keterlaluan ini berarti dosanya itu. Ya. Makanya ikhwan, kita bersyukur kepada Allah. Allah Maha menerima apa? Taubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Dan taubatnya gampang. Enggak sulit seperti umat-umat terdahulu. Antum tahu taubatnya umat Nabi Musa apa? Faqtulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda rabbikum. Bunuh diri kalian sendiri, kata Nabi Musa. Itu taubatnya Bani Israel. Mereka diperintah untuk apa? Membunuh dirinya sendiri. Itu taubatnya Bani Israel. Coba kalau kita seperti itu, moal taubat si ganate. Cek Nabi tesok bunuh diri kalian. Ah, geus terjadi taubat. Nah, Bani Israel sampai seperti itu. Syariat umat-umat terdahulu itu seringkali ikhwan lebih keras daripada syariat kita. Kita mah syariat mudah ya. Adinu apa? Yusrun kan gitu. Adinu yusrun kata Nabi. Tapi syariat umat terdahulu. Sampai kalau baju dijilat anjing, itu digunting bajunya. Kita mana ada syariat seperti itu. Digunting baju itu. Kalau terkena najis anjing itu. Itu syariat dulu itu, masya Allah, kita gak sanggup. Taubat saja harus membunuh diri kita. Itu dalam surat Al-Baqarah kan? Faqtulu anfusakum. Bunuh diri kalian. Zalikum khairul lakum inda bariikum. Itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian. Tapi kita tidak. Kata Imam Nawawi, taubat tinggal apa? Pertama, kita menyesal. Yang kedua apa? Berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, meninggalkan dosa itu. Yang keempat, kalau berkaitan dengan hak-hak manusia, minta maaf. Yang kelima, kata Syekh Utsaimin, hendaklah taubat itu dilakukan di waktu-waktu yang memang diterima apa? Taubat, sebelum terlambat. Nah, coba tuh. Kita masuk nomor 10. Ini apa? Ini di antara syarat taubat yang disebutkan oleh Imam Nawawi apa? Meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Gitu ya, meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Minta dihalalkan. Kalau dosa-dosa itu berkaitan dengan hak manusia. Karena Allah dengan manusia beda. Antum punya dosa langsung kepada Allah, tinggal istighfar, selesai. Gitu ya, menyesal, tidak mengulangi, berazam, selesai. Tapi ketika berkaitan dengan manusia, tunggu dulu. Ini orang ini dizalimi, ini dia memaafkan atau tidak? Gitu. Kalau antum pernah menggibah orang, sebagian ulama minta dihalalkan. Walaupun sebagian yang lain mengatakan tidak perlu, kata Syekh Utsaimin, kalau orang itu tidak tahu, maka tidak perlu kita minta dihalalkan. Khawatir nanti malah jadi pasea gitu. Tetapi apa? Istighfar dan doakan kebaikan untuk orang tersebut. Tapi sebagian ulama mengatakan datangi orang itu minta dihalalkan. Pak punten naon? Abdi teh kamari ngobrolkeun bapak. Kumaha? Kan gitu. Bapak teh jadi ngrebing. Wah, geus pasea gelut kan gitu ya. Nah, makanya untuk menghindari apa?
menghindari konflik seperti itu, Syekh Utsaimin mengatakan cukup mendoakan orang tersebut, katanya. Ya. Nah, sekarang gimana kalau yang dihinanya Rasulullah? Coba, yang dihinanya Rasulullah bagaimana? Sedangkan Rasul sudah wafat sekarang. Tobatnya bagaimana ini orang seperti ini? Kata para ulama, tobat kepada Allah, tetapi orangnya harus tetap dihukum mati, dieksekusi. Kenapa? Minta maafnya bagaimana kepada Nabi? Makanya orang-orang yang menghina Nabi itu eksekusi mati itu harusnya. Suka ada kan orang ya menghina Rasulullah, bikin gambar gitu, atau dengan ucapannya. Sampai Imam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? As-sarimul maslul ala syatimir rasul. Pedang terhunus, kata Imam Ibnu Taimiyah, untuk siapa? Untuk mereka yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada main-main dengan Nabi itu. Sekali menghina, kafir dia. Gitu ya. Apa hukumannya? Dibunuh orang seperti itu. Tapi yang melakukan siapa? Ulil amri, yaitu orang yang punya kuasa. Jangan antum. Aya artis ngahina, ku antum teh diteangan ka Jakarta ka ditu. Mamawa granat antum. Bom molotov aya alungkeun jegret, enggak boleh itu ya. Itu bukan wewenang kita. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat li akhihi indahu madlamah." Barang siapa yang berbuat zalim terhadap saudaranya, min irdin, baik di dalam kehormatan dia, au malin atau harta, fal yatahalal minhul yaum, maka hendaklah dia meminta dihalalkan hari ini, qabla an yu'khad minhu yaum la dinar wala dirham, sebelum dia dituntut pada satu hari di mana tidak ada dinar, tidak ada dirham ketika itu. Fa in kana lahu amalun salih, kalau dia punya amal baik, ukhidha minhu biqadri madlamati, maka diambillah seukuran apa? Kezalimannya. Wa ilam yakun lahu amalun, kalau dia enggak punya amal baik, maka diambil dari keburukan orang itu dan dipindahkan kepada dirinya. Inilah di dalam hadis yang disebut dengan al-muflis, orang yang bangkrut gitu. Dia melakukan kebaikan tapi dia tidak menikmati kebaikannya karena dia menzalimi orang lain, mencela orang, memukul orang, mengambil harta orang, kan gitu kata Nabi. Makanya ikhwan, hati-hati dengan lisan ini nih. Saya masih sering melihat orang mencaci maki di Facebook, di Instagram gitu ya. Begitu mudah orang sekarang melontarkan cacian itu. Kadang-kadang hanya berbeda dalam masalah fikih, mencaci, memaki. Untuk apa sih? Sampai ada yang mengajak mubahalah kepada saudaranya sendiri dalam urusan fikih ijtihadiyah. Ngeri. Antum tahu mubahalah? Mubahalah teh apa sih? Saling melaknat. Saya jeung Adri cenah mubahalah. Saya ngadoa ka Allah, Azri ngadoa ka Allah agar Allah menurunkan laknat kepada salah seorang di antara kita yang salah atau yang berdusta. Kalau antum melihat Al-Quran, itu mubahalah hanya terjadi antara Nabi dengan orang Nasrani. Itu dalam Quran loh. Orang Nasrani Najran, ketika itu datang kepada Nabi, kemudian didakwahi oleh Nabi, tetapi tidak mau, menolak dakwah Nabi. Akhirnya Nabi, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum, wa nisa'ana wa nisa'akum, wa anfusana wa anfusakum, summa nabtahil, fa naj'al la'natallahi alal kadhibin. Kan itu ayatnya dalam surat Al-Baqarah, betul tidak? Itu dengan orang Nasrani. Ini bagaimana dengan sesama Muslim, kemudian ngajak bermubahalah, saling melaknat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngeri ikhwan. Hanya karena perbedaan apa? Fikih saja. Gitu.
ajak mubahalah mata siga para pembesar Syiah, si akang-akang teh. Antum apal akang-akang? Si akang anu jadi rek jadi DPR teh jadi teh ya. Gagal. Tah nu kitu ajak mubahalah mah. Gitu ya, orang-orang penganut Syiah, penganut Sunda Wiwitan misalnya, nu ayeuna sedang mahabu Gunung naon teh? Takuban Parahu erek bitu ngadon melak hulu domba. Kan ngaco nu kitu teh. Manehna nu musyrik urang nu kabagian kena. Kabagian azabna. Da kalau meletus mah kabagian semua itu teh. Padahal kelakuan-kelakuan orang-orang syirik. Nah nu kitu ajak mubahalah maka Allah. Gitu sok. Buktikan siapa yang benar di antara kita. Itu mubahalah. Jangan sesama muslim ikhwan. Gitu ya. Nah jadi seperti itu ikhwan ya. Itu yang keberapa? Ke-10, ke-11. Nah setelah tobat ikhwan, ganti keburukan-keburukan yang kita lakukan itu dengan kebaikan. Kenapa? Innal hasanat yuzhibna sayiat. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu menghapus dosa. Bahkan duduknya kita di majelis ilmu ini sarana menghapus dosa ini. Ayeuna teh insyaallah nuju muruluk dosa urang teh ikhwan. Gitunya. Matak ulah ngedul ngaji mah. Dosa kita teh banyak. Nah, salah satu untuk menghapus dosa itu duduk di majelis ilmu, ajak teman-teman ya, ajak saudara, ayah kalau belum ngaji ajak. Ibu kalau belum ngaji ajak, kakak adik yang belum ngaji ajak ikhwan. Berikan pemahaman bahwa ini sarana kita untuk menggugurkan dosa. Malaikat beristighfar untuk kita. Binatang-binatang beristighfar untuk kita. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu menghilangkan dosa-dosa kita. Makanya ikhwan, jangan anggap remeh dosa sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Gitu, saya lagi pera di pangadamalkeun cai, gitu kan, bismillah. Ini menggugurkan dosa orang yang membuatnya buat saya. Komo di maduan, ya, aduh. Gitunya. Asli ya mah madu. Ya. Asli ya mah. Itu teh menggugurkan dosa. Antum tadi lewat di jalan nemuin ranting menghalangi jalan antum ambil, ngagugurkeun dosa. Eta teh. Antum misalnya ada kucing kelaparan, kasih tulang. Wah, aya dagingan kene saeutik tulang rangu, bikeun ka ucing, menggugurkan dosa. Ulah ke kencingnya digareseul. Nya ayam tulang lunak teh ya. Kucing teh olohok kitu. Jelema cenah. Kahakanan aing dihakan oge kan gitu. Ya itu ucing. Eta teh ngagugurkeun dosa eta teh ikhwan. Makan alungkeun ka ucing, disanto ku ucing muruluk dosa antuh. Aya nu dagang nini-nini dagang sayur tong ditawar. Ni sabara ieu 5000? 7000 ni ulah. Ye, nu dagang untungna saeutik mah tong ditawar. Mun bisa maleuwihan. Ni sabaraha 5000? 10000 tah ngagugurkeun dosa. Didoakeunna oge sok. Aduh hatur nuhun encep sing dihapunten sagala rupi dosana. Sing disolehkeun mulang kalihna, sing disehatkeun kan kitu nya. Mere 5000 didoakeunna oge. Tah nu ditawar mah tukang mobil tawar. Sabara ieu 100 juta geus 50000. Tawar geus beunghar nu kitu mah. Balanja ka supermarket tawar nu kitu. Ieu mah tukang sayur geus datang ka payuneun bumi ditawar kene coba antum nu datang ka gunung ka itu tuh. Sayur teh kan ti gunung eta teh. Antum hayang wortel ka gunung heula ngajug-jug sabaraha ongkosna. Ieu mah nyampeurkeun ditawar keneh wae. Kitunya leuwihan ngagugurkeun dosa eta teh.
Sampai Nabi mengatakan, aku melihat orang bermain-main di surga karena ranting yang dia patahkan. Aya nu asup ka surga lantaran teu boga hasad. Ya. Kata Nabi, ini orang penghuni surga, kata Nabi. Sampai 3 kali Nabi mengatakan ini orang penghuni surga, penghuni surga. Sahabat itu bingung, ieu kunaon jelema. Sampai dijanjikan surga oleh Nabi, ikut ke rumahnya mondok 3 hari diperhatikan. Da biasa-biasa amalna apa? Sugan aya amal anu apa? Amal yang wah gitu, enggak, biasa saja. Sampai akhirnya dia bertanya, aku ingin bertanya kepadamu. Nabi mengatakan, engkau penghuni surga, apa amalanmu sebetulnya? Dia mengatakan, aku juga enggak tahu apa ya. Mungkin karena aku tidak pernah punya hasad kepada orang lain. Tuh, makanya ikhwan, sekecil apapun amal, jangan diremehkan. Ya, jangan diremehkan. Aya cak-cak paehan 100 pahalana eta teh. Aya nama aya nu dagang pistol eta geuningnya, pistol cak-cak. Eta sing meunang pahala teh nu ngajieun pistol cak-cak. Ngan mahal euy 125.000. Kamari aya nu nawaran tad moal eueuh duitna ceukana teh. Aya bedil angin di rumah. Gitu. Tuh, kemudian Nabi dalam hadis apa? Ikutilah keburukan itu dengan apa? Kebaikan, maka kebaikan akan menghapus keburukan. Dan bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kata Nabi. Makanya ikhwan, kalau mata kita lihat yang diharamkan, cepat ambil Quran, baca Quran. Ya, lisan kita ngomong yang diharamkan, cepat berzikir kepada Allah. Telinga kita mendengar yang haram, cepat gunakan untuk apa? Mendengar yang baik-baik. Tangan kita mengambil barang orang, kembalikan barang itu. Gunakan untuk melakukan kebaikan. Kaki kita pernah melangkah ke tempat maksiat, langkahkan ke masjid. Gitu ya, biar Allah segera menghapus dosa-dosa tersebut. Kemudian yang ke-12 ikhwan, menjadi lebih baik secara umum setelah apa? Bertaubat. Artinya lakukan semua kebaikan. Nah yang terakhir, yang kedua sebelum terakhir, kayaknya adan sekedik deh-nya. Tutup aib masa lalu. Kalau kita pernah punya dosa di masa lalu, jangan suka diumbar, diobrol-obrol, bangga. Kerpeting saya mabok, tilu botol. Nepikeun ka nyungsep disusukan saya. Nyungsep disusukan bangga. Tong di beja-beja, taubat we kepada Allah. Jangan pernah bangga dengan dosa yang pernah kita lakukan. Jangan diungkap, biarkan itu menjadi rahasia kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan kalau ada orang melakukan dosa ikhwan, antum melihat tong di beja-beja, kabatur gitu. Kerpeting si eta tah melakukan apa? Melakukan maksiat, maknya nya. Ulah. Gitu ya. Nah, sampai di situ dulu ikhwan. Nanti kita habis isya lanjutkan sedikit terus tanya jawab saja ya. Subhanakallah bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit ya. Bismillah. Jadi ikhwan, bagi mereka yang punya masa lalu, gak usah diumbar ya. Sudah saja itu mah rahasia. Termasuk misal kadang-kadang ada akhwat suka bertanya kalau masa lalunya kelam gitu ya. Dia pernah terjerumus, berbuat tidak baik lah, zina dan semacamnya. Kemudian dia bertobat dan ingin menikah dengan laki-laki yang baik-baik. Apakah harus cerita masa lalunya? Enggak usah. Jangan diceritain sama calon suaminya. Aku ini dulu gini loh. Jangan atau terjadi ke. Ah terjadi ah kan gitu ya. Sudah rahasia saja itu. Gak usah diumbar, apalagi kalau merasa bangga dengan dosa yang dia lakukan. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati mu'afan, kata Nabi, seluruh umatku itu dimaafkan.
ilal mujahirin, kecuali al mujahir. Siapa mujahir itu? Nabi mengatakan di antara ijhar adalah seseorang melakukan keburukan di malam hari, kemudian di pagi harinya, gitu ya, dia mengatakan, ya fulan, tadi malam aku melakukan ini dan itu, padahal Allah sudah menutupi aibnya. Ya, itu mujahir. Atau orang yang ketika malamnya, gitu kan ya, di sini dikatakan yasturuhu rabbu, Allah tutupi aib-aibnya. Wa yusbihu, di pagi hari yakshifu sitrallahi anhu, dia menyingkapkan tabir yang Allah tutupkan untuk dirinya itu. Kecuali ikhwan, dalam kasus misalnya ada orang memang ini terkenal, misalnya sebagai pemain band dulunya gitu ya, tukang gogorowokan gitu, barijung teka harti nanti ngagorowok naon eta teh, dengan musik yang keras, kemudian dia mendapat hidayah dari Allah, tobat. Orang ingin tahu kisahnya, kisah perjalanan apa dia mendapatkan hidayah, kemudian dia cerita sehingga menjadi inspirasi untuk banyak orang, itu gak jadi masalah. Itu tujuannya bukan untuk mengumbar apa aib. Di satu sisi memang orang sudah tahu gitu ya, bahwa pekerjaannya seperti itu, tapi kemudian kok berubah gitu, dia bertobat, sering ngaji, bahkan penampilannya islami, kemudian berdakwah, mengajak orang. Orang kemudian merasa ingin tahu rahasianya apa, mudah-mudahan ada inspirasi, ada hikmah yang bisa dipetik, dia cerita. Nah itu mah gak jadi masalah yang seperti itu. Itu bukan termasuk apa mujahir, itu gak termasuk al-mujahir. Karena memang sebelumnya orang sudah tahu bahwa pekerjaannya seperti itu, gitu ya. Tapi kalau dosa-dosa itu ditutupi oleh Allah, maka jangan diungkapkan, gitu. Jangan diungkapkan, gitu. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Ijtanibu hadhil qazurat, kata Nabi. Jauhilah perbuatan-perbuatan kotor. Allati nahallahu ta'ala anha, yang telah dilarang oleh Allah. Faman alamma bisyai'in minha, barang siapa tertimpa sesuatu darinya, falyastatir bisatrillah, hendaklah ia menutupinya selama Allah menutupinya, dan bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Jadi jangan suka mengungkap aib sendiri, jelek gitu. Yang terakhir, selalu memperbaharui tobat, ikhwan. Kenapa? Karena manusia itu tadi tempatnya lupa ya. Dia selalu mengulang dosa. Dan itu sudah keniscayaan, pasti setelah seseorang bertobat itu tidak ada yang kemudian bersih dari dosa selama-lamanya, enggak ada. Dia sudah bertekad gitu untuk tidak mengulang, tetapi karena satu dan lain hal, karena dia futur misalnya, atau dia tergoda, tergelincir, ditipu setan dan semacamnya, maka kemudian tergelincir lagi melakukan dosa, maka teruslah bertobat setiap hari. Apalagi mata kita ini setiap hari berbuat dosa, telinga kita, lisan kita, maka kita beristighfar setiap hari kepada Allah, memperbaharui apa? Taubat. Gitu. Itu di dalam surat Al-Furqan 70-71, itu Allah sampai mengulang taubat itu dalam dua. Allah berfirman apa? Illa man taba wa amana wa amila wa amalan salihah. Kecuali mereka yang taubat, beriman, melakukan amal yang saleh, faulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat. Maka Allah akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Kemudian ayat berikutnya, wa man taba wa amila salihan. Gitu, barang siapa yang tobat dan melakukan amal saleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba. Jadi memang manusia itu kalau sudah tobat pasti melakukan dosa lagi. Maka yang kita lakukan adalah tobat lagi.
Nih. Syukran. Nah, jadi ini tata gede pisan. Bentrok kayaknya. Tes, tes. Nah, jadi manusia seperti itu, ikhwan. Itu keniscayaan. Gak ada manusia yang kemudian melakukan kebaikan, melakukan dosa dan baik selama-lamanya. Sampai dia mati, itu gak ada. Pasti melakukan kesalahan. Jangankan kita, sahabat saja kan ada yang melakukan kesalahan ya. Ada yang sampai berzina kan gitu, ada yang mabuk, itu sahabat. Tetapi kebaikan mereka tentu lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, ikhwan, selesai bab taubat ya.